Ratri tadi. Baru. Halo Tribuners, ini pada hari ini kita berada di kawasan Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di kawasan Pantai Padang, di mana pada hari ini dilaksanakan kegiatan menangkap ikan dengan yang dikenal dengan Melo Puke, dilaksanakan oleh warga sekitar yang terdiri dari nelayan dan masyarakat sekitar. Ikan maco sama perangitan. Ini untuk aktivitas ini setiap hari atau gimana? Ya tengok situasi, kalau situasi bagus kita buka, kalau situasi nggak bagus kita nggak buka. Prosesnya gimana? Ya, proses kita taruh apa ke tengah, nanti kita tarik ya. Ya lebih kurang 800 meter lah. 800 meter ya Pak? Nah. Nanti panjang ini ada 800 meter? Enggak, sama tali pukatnya paling 100 ya. Tambah tali 700, berarti 800. Berarti tidak bisa satu orang ya? Enggak, jadi kurang 10 orang lah. Sebelah 55 atau 66, 15 orang. Ya. Sekarang kalau musim, sekarang apa ikan? Sekarang ikan maco sama beledang. Kan susah sekarang. Nah, ikan maco. Tapi kurang pendapatan sekarang? Ya, pendapatan kurang gaji 15-20. Alhamdulillah daripada enggak ada. Ini ikannya langsung dijual berarti ya? Ya dijual di sini langsung. Jonggo-jonggo atau ada orang yang langsung beli ya. Iya iya. Jadi seperti itulah aktivitas nelayan pada hari ini di kawasan Pantai Padang, tepatnya di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Utara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!